سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. Kepada yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau At-Taqwa, Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala bertemu pada malam ini. Saya insyaAllah akan bawa ataupun kita sama-sama tengok kitab 40 hadis ni. Ini ada dekat pasaran ni, murah ya. RM5, RM6 buat. Kitab Peristiwa Akhir, Akhir Zaman, oleh seorang ulama yang terkenal iaitu Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi. Ya, ada 40 hadis dalam ini. InsyaAllah kita akan sama-sama berkongsi manfaat apa yang terkandung di dalamnya. 40 hadis ni 40 bulan lah. 40 bulan insyaAllah. Baik tuan-tuan, kita lihat hadis dalam kitab ini. Qala musannif, berkata pengarang kitab ini, hal 15 maksiat yang menurunkan bala. An Ali ibn Abi Talib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat ummati 15 khuslatan حل بها البلاء. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرزلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خصفا أو مسخا. Rawahu Tirmizi. Wa qala Tirmizi hadis gharib. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, telah berkata dia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila umat aku telah melakukan 15 perkara maksiat, maka bala pasti akan turun kepada mereka. Iaitu yang pertama, idza kanal magnamu dualan, apabila magnam, magnam ni kalau dulu harta rampasan perang, ya, ghanimah. Sekarang ni maknanya harta kerajaan, cukai, hasil mahsul negara. Negara ni Nabi sebutlah, ya, bila 15 ni tuan-tuan, kalau saya perhatikanlah, mesti tuan-tuan boleh kaji dan sebagainya, benda ni dah berlaku lah. Sebab itu berlaku gempa. Dan yang terbaru ini kita sama-sama tahu, berhampiran dengan Madinah, beberapa kilometer sahaja, telah berlaku gempa 2.5 skala Richter. Ya, walaupun tak crack Madinah itu, tapi terasa lah. Itu tanda-tanda alamat bahawa dunia ini dah tua dah. Ya. Dan gempa yang disebut di ujung ini, ya, kalau kita ambil terus yang ujung, dia kata, apabila tanda-tanda itu berlaku, maka ketika itu, hendaklah mereka menanti angin merah
ataupun angin merah ni apa? Angin ahmar. Itu penyakit angin ahmar. Hamra ni dalam bahasa Arab lah. Ataupun disebut di situ au khasfan au maskhan, ataupun gempa bumi. Ataupun mereka akan dirubah menjadi makhluk lain. Itu dah berlaku dah. Apabila dah berlaku sampai gempa berlaku di tempat suci ni, maka keadaan dah ketikalah bumi ni ataupun dunia ini dalam keadaan yang dah dah terlalu tua dah, tuan-tuan. Kita lihat bagaimana peristiwa Isra' Nabi, Mi'raj Nabi, ditunjukkan tanda keadaan bumi ni yang mana perempuan dah hampir sujud, menunjukkan kalau sujud tu dia apa, nak kiamat lah. Bumi dah tua, tuan-tuan. Dan bila berlaku gempa itu menunjukkan perkara yang 15 ini dah berlaku dah. Sebab gempa ni hujung. Gerhana juga kita lihat menjadi tanda-tanda bahawa hampir ataupun keadaan kedudukan bumi ataupun cakrawala di planet-planet ni yang sudah mungkin lari daripada dia punya landasan dia. Dalam keadaan yang cukup besar ataupun bila Allah Ta'ala dah takdirkan kiamat yang sebenarnya akan berlaku tu besok, tuan-tuan, maka planet-planet ini mungkin akan hancur berlaga, dah tak duduk di dalam apa, pada relnya masing-masing. Itu besar. Sebab itu bila berlaku gerhana, fenomena-fenomena begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat cukup gerun. Para sahabat lari lintang pukang, terus mereka beribadah takut. Allah Ta'ala bagi apa, tanda-tanda tadi antara gerhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berlaku gerhana ni, baginda sahabat kata solat berdiri ni macam tak nak rukuk, lama sangat. Jadi kalau kita, saya ingat surau ini pun dulu ada buat solat gerhana kan, sunnah dia bawa surah yang panjang, suratul baqarah. Menggigil kepala lutut kita buat surah baqarah, tuan-tuan. Bila saya dipanggil oleh satu masjid di Salak, tuan-tuan suruh bawa lah tazkirah gerhana ni, kita bagi tahulah kalau nak ikut sunnahnya bawa suratul baqarah. Dia orang semua pandang sana pandang sini. Dah fikirlah suratul baqarah bawa ni panjang sangat atau apa. Akhirnya saya tak bawa surah baqarah pun, surah gerhana tu, bawa surah al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, pendek. Tapi zaman Nabi, sahabat tengok Nabi bila gerhana ni berdiri seolah-olah tak mau rukuk, terlalu panjang, dan rukuk seolah-olah apa, tak mau i'tidal. Kerana apa? Rasa gerun, takut dia dengan fenomena gerhana ini, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampailah berlaku perkara yang Nabi sebut ini. Dan di hujungnya tu gembulah. Yang di sana sini berlaku. Kalau dari segi kita lihat Usain ni menyatakan bahawa dah tua ya. Meletus sana sini gunung berapi dan sebagainya. Betul, dah tua dah. Sebelum itu tuan-tuan, sebelum gempa yang besar ini, maka 15 ini yang Nabi sebut. Salah satunya apa? Nabi kata idza kanal magnamu dualan. Ini Nabi sebut, bukan nak cerita nak hina mana-mana pihak. Jangan begitu fikiran kita ya. Tapi Nabi sebut apabila harta negara, ghanimah ini, magnam ini beredar di kalangan orang-orang tertentu. Maknanya berlaku kronisma di situ. Ketidakadilan berlaku dalam pemerintahan. Tak kiralah pemerintahan besar sebuah negara, sampai yang sekecil-kecil dia, sebuah masjid mungkin, sebuah surau, kampung, negeri dan sebagainya, berlaku penganiayaan. Di mana pemimpin-pemimpin mereka, ketua-ketua mereka melakukan kezaliman, membolot harta-harta negara ini, minyaknya, balaknya, biji timah dia, apa saja hasil, hanya untuk mengkayakan 2-3
2-3 orang. Maka kezaliman berlaku, rakyat yang menanggung beban, rakyatlah yang bakal mungkin membayar segala-galanya, cukai apa barang naik dan sebagainya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut dah. Itu tandanya apa? Dunia akhir dah. Nabi sebut. Ya. Sebab itu kita kena memikirkan, tak boleh suka-sukalah. Kalau kita nak jadikan seorang itu ketua pilihan tuan-tuan, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil kira supaya tidak berlaku apa perkara-perkara yang perkara macam ini, kezaliman ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata apa? Wal amanatu maghnaman. Amanah ini di akhir zaman dijadikan sumber keuntungan. Nakkan jawatan bukan kerana nak berkhidmat, tetapi di sana ada apa? Ada tujuan, matlamat-matlamat yang tersembunyi yang dia nak kaut, yang dia nak dapatkan, tuan-tuan. Nah, ini bahaya. Kita amanah ini satu perkara besar, tanggungjawab. Ya Allah Subhanahu wa taala nanti akan persoalkan nanti. Ya, kalau kita dilantik jadi imam contohnya, maka kita kena jadi imam. Mungkin kita dibayar gaji, kita dibayar allowance. Jangan ambil allowance aja. Ya, tapi kita tak tunaikan tanggungjawab. Itu yang di peringkat bawah. Ya. Yang di peringkat atas lagilah. Makin besar mungkin banyak. Kamu pecah amat, pecah amanah. Ya, mungkin kita disajikan di media-media bagaimana di sana sini kita lihat orang-orang yang diberikan amanah ini, mereka simpan duit, simpan harta ni tak logik dengan gaji mereka. Dari mana mereka dapat sumber ini? Di rumah, di pejabat, duit berkepuk-kepuk tebal. Nak masuk bank tak boleh. Sekarang ni masuk bank macam mana pun orang akan boleh trace, boleh tahu, tuan-tuan. Jadi mungkin itu cara dia. Rasulullah dah pesan antara tanda-tanda orang munafik itu apa dia? Ayatul munafik salasun, Nabi kata. Tanda orang munafik ini ada 3. Idza haddatsa kadzaba, bila cakap dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia mungkir janji. Wa idza tumina khana, apabila dia beri amanah dia khianat. Ya. Allah Taala sebut dalam ayat yang lain, kalau kita nak jadikan, sebab itu tak boleh suka-suka, saya kata. Dia berkait juga dengan yang tadi. Ya, apabila idza kanal magnamu dualan tadi. Bolot harta negara ini, dia berkait rapat dengan apa? Orang yang amanah tadi. Sebab itu Allah Taala pesan dalam Al-Quran, kalau kamu nak lantik seseorang, mesti syaratnya 2 yang penting sekali. Inna khaira man istajarta, sesungguhnya orang yang patut kamu serahkan satu-satu urusan itu, apa dia? 2. Al-qawiyu al-amin, kuat, mampu bekerja dia, mampu dia berjalan sana sini. Ya, mampu. Kalau imam saya sudah imam yang biasa kan, dia mampu baca Quran dengan baik, dia mampu datang, ya, jadi nazir, jadi pengurus dan sebagainya, dia mampu memikul tanggungjawab. Dia tidak lembek, tak selalu ponteng mesyuarat. Diberi amanah tapi ponteng kerjanya. Ini juga tak betul, tuan-tuan. Ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata apa tadi? Al-qawiyyu al-amin. Kuat dan mereka amanah. Sebab itu bila kita rujuk, kenapa Nabi Yusuf alaihi salam Allah Taala jadikan dia dengan izinnya menjadi apa? Menteri Kewangan Mesir ketika itu. Padahal Yusuf ini, ya, anak Yakub, adik-beradik dia memang berkonspirasi nak apa? Nak bunuh Yusuf ini. Iri hati mereka, jealous mereka. Daripada peringkat pertama dia kecil, Yusuf ini dituduh mencuri sabuk. Sabuk ni satu barang turun-temurun, tanda keturunan ni tak boleh hilang. Yusuf dibela daripada kecil oleh makcik dia.
adik-beradik Yakub. Mungkin Yakub tak mampu anak ramai, ya. Sebab ada berapa adik-beradik Yusuf ini? Ra'aitu ahada asyara kaukaban. Dalam mimpi Yusuf kata pada bapa dia, aku mimpi melihat apa? Ahada asyara kaukaban, 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Tak mampu, maka dibela dengan makcik. Difitnah. Fitnah yang pertama terhadap Yusuf itu berlaku ketika dia kecil. Ketika bapa dia dah rindu sangat nak ambil balik daripada makcik tu, ya. Makcik pula sayang sangat dengan Yusuf ni. Yusuf tahu akhlaknya baik, orangnya handsome sungguh, betul. Menyenangkan hati orang bila bersama dengan Yusuf ini. Dia buat satu cara supaya Yusuf tinggal terus dengan dia. Apa dia? Dia letakkan sabuk ini, tuan-tuan, di bilik Yusuf. Syariat dulu, siapa curi barang orang tertentu, maka dia bila didapati bersalah, dia akan tinggal dengan orang itu yang dia curi barang itu. Bila cari, bila makcik dia kata, aku kehilangan sabuk. Cari-cari, sabuk berada dalam bilik Yusuf, maka Yusuf tak dapat balik. Nampak? Sampailah satu peringkat, seterus-terus dalam Quran, apabila adik-beradik dia, khususnya orang yang memberi idea untuk meletakkan, masukkan Yusuf dalam fi ghayabatil jubba, dalam perigi buta. Siapa dia? Rubail. Adik-beradik yang paling tua di kalangan mereka namanya Rubail. Ibnu Katsir sebut dalam tafsir dia. Cadangkan masuk. Mula-mula bunuh. Dah, masukkan aja. Mungkin ada sedikit rasa belah kasihan. Masuk dalam perigi buta. Nak bunuh. Mereka tipu bapa mereka. Mereka bawa balik apa? Darah kambing. Mereka kata apa? Ini adalah darah, bukti darah Yusuf. Yakub tak percaya. Dalam firasat dia, anak-beranak, adik-beradik dia ditipu. Anak-anak dia ditipu. Itu peringkat yang kedua. Peringkat ketiga, apabila kafilah bawa dia sampai ke mana? Rumah Aziz, menteri Mesir ketika itu. Difitnah lagi Yusuf ini. Apa? Dikatakan dia melakukan perkara terkutuk dengan siapa? Israiliyat kata nama Zulaikha. Itu Israiliyat. Ya, Bunyamin juga Israiliyat. Banyak perkara Israiliyat lah yang kita jumpa. Contohnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu nama anjing apa? Ketemik apa? Ha, pun Israiliyat. Terlupa imam baca kan? Dalam dekat doa Pak Imam apa? Ya Allah, jadikanlah mempelai ini apa, seperti apa, Zulaikha, Yusuf dan Zulaikha. Itu Israiliyat lah. Tapi kita pinjamlah nama tu. Tak ada nama glamour. Nak nama apa? Jenab, tak sedap. Nama Zulaikha. Ya, difitnah. Sampai peringkat dia boleh duduk, masuk penjara, tuan-tuan. Nampak? Bukan senang cabaran, ya. Allah Ta'ala, dugaan Allah Ta'ala bagi kepada nak jadikan seorang manusia itu berjaya sampai peringkat yang begitu tinggi. Cabaran dia bukan, dugaan dia bukan mudah. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, dan demi sesungguhnya benar-benar kami akan uji kamu. Kita ni diuji, tuan-tuan. Tak boleh kata aku ni beriman tanpa diuji oleh Allah Ta'ala. Macam-macam ujian Allah Ta'ala bagi pada kita. Berbeza-beza setiap orang. Mungkin sakit dia, keuzuran dia, mungkin kemiskinan dia, penderitaan dia. Allah Ta'ala sebut surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, satu ketakutan, jok kelaparan, wanaqsim minal amwal, kurang harta benda, ya, kos sara hidup tinggi, anak ramai nak sekolah, macam-macam. Sehingga Allah Ta'ala kata, kalau orang ini bersabar dengan dugaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam Yusuf. Dalam ayat surah Yusuf ini sebut apa? Fasabrun jamil. Sabar itu adalah yang paling cantik. Bapa dia sabar dengan kerana anak. Yusuf sendiri sabar dengan apa yang menimpa dia, masuk penjara. Nampak? Allah Ta'ala uji itu satu tapisan. Akhirnya dia apa? Menjadi orang terkenal, Yusuf ini, tuan-tuan. Yeah. Allah Ta'ala sebut, wabashiris sabirin, berilah khabar berita atau berita gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menempuh dugaan daripada Allah Ta'ala tadi.
alladzina idza asabathum musibah, iaitu orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka apa? Musibah. Qalu, mereka akan kata apa? Kita disimpa musibah, dia cakap apa? Bom, accident, tiba-tiba demam, sakit, rumah terbakar, hilang anak, isteri, suami meninggal. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala kata, ketika mula-mula berlaku sadamil ula itu, itu betul-betul peringkat tinggi kesabaran yang diperlukan. Sebab itu Nabi kata pada seorang perempuan yang pernah mengadu, ya, Nabi kata, kamu sabar pada permulaan kejadian, itu adalah yang paling tinggi. Bom, dengar berita yang tak elok menimpa kita, betul, ataupun keluarga kita. Ketika itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam kisah Abu Salamah. Abu Salamah ni seorang sahabat Nabi, betul. Apabila dia satu hari balik daripada jumpa Nabi, dia jumpa isteri dia, bagi tahu, wahai isteriku, aku dapat berita gembira daripada Rasulullah. Apa dia? Apabila seseorang itu, Abu Salamah kata, ditimpa musibah, kematian dan sebagainya, mereka sebut apa? Istirja'. Istirja' ni apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mereka berdoa. Tuan-tuan boleh ambil doa ni. Doa ni sahih daripada Nabi. Nak berdoa ni ambil daripada Nabi ni. Dalam Quran banyak, betul? Apa Nabi ajar kepada Abu Salamah? Abu Salamah ajar kepada Ummu Salamah, isteri dia. Apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Nabi ajar, ya Allah, berilah ganjaran pada musibah aku ini, wakhluf li khairan minha, ganti yang lebih baik daripadanya. Kalau tuan-tuan kematian isteri, betul, dengar je inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baca doa ni, insyaAllah nanti dapat isteri lagi baik. InsyaAllah. Isteri kematian suami, baca doa ni. Ummu Salamah hafal, bila Abu Salamah mati dalam satu peperangan, mati syahid, dia baca doa ni, tuan-tuan. Kemudian hadis menyebut apa? Dia bergumam dalam hati dia, siapakah yang bakal ganti Abu Salamah, suamiku hebat, mati syahid. Rupanya tak lama kemudian Nabi SAW pinang siapa? Pinang Ummu Salamah. Nampak? Ummu Salamah dapat yang lebih baik daripada Abu Salamah tadi. Itu dimakbulkan. Jadi itu doa yang kita boleh amalkan, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah peringkat Nabi Yusuf, ya, berpisah dengan bapa 80 tahun disebutkan. Jarak di antara Kanaan. Kanaan ni tempat Yakub. Ke mana? Tempat pemerintahan, pusat pemerintahan Mesir ketika itu, jaraknya 80 farsah. 80 farsah ini, satu farsah ini 8 kilometer. 8 kilometer kali 80, 640 kilometer. Singapura ke Siam sana pun jauh. Dulu lagi apa tunggangan dia, tuan-tuan? Yang paling laju kuda. Kebiasaan ni kalau mungkin orang macam Yakub ni, bukan orang yang kaya raya, betul? Apa tunggangan ni kalau kita yang biasa? Kereta, apa, unta, betul? Unta berapa bulan nak sampai itu? Ulang alik sampai buta Nabi Yaakob alaihi salam tadi. Buta menangisi Yusuf 80 tahun tak jumpa, tapi dengan izin Allah Taala akhirnya, ya, Yusuf bagi baju dia, letak kat muka bapa, muka Yaakob celik balik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita dalam tafsir Al-Quran. Tapi bagaimana Yusuf boleh jadi begitu dan dipercayai oleh raja ketika itu? Kerana ada dua sifat. Apa dia? Al-Qawiyu Al-Amin. Dia kuat, dia boleh bekerja. Ran satu, kalau kita mana tahta kerajaan pemerintahan kita, boleh pergi tengok apa kemaslahat, apa keperluan rakyat jelata. Yusuf ada di situ, tuan-tuan. Dia orang yang cukup amanah. Sebab itu dia memegang perbendaharaan Mesir ketika itu, ataupun dia sebagai menteri kewangan. Kalau sekarang ni, menteri kewangan ni siapa pegang? PM. Maknanya benda besar, betul? Dipercayai oleh raja ketika itu. Amanah, tuan-tuan, penting. Kerana dengan apabila tidak amanah ini, banyak ketirisan berlaku.
kebocoran berlaku, akhirnya akan menganiaya orang, orang lain. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi kata apa dia? Yang halal balak diturunkan kepada umat Muhammad ni, umat akhir zaman ini. Yang ketiga, wazakatu maghraman. Zakat ini dijadikan sumber hutang. Dengan makna apa? Muhadisin kata, zakat ini diguna mungkin pada tak tempat dia, ataupun dibelanjakan, dibisneskan pada tempat-tempat yang mungkin samar-samar ataupun syubhat, ataupun orang-orang yang layak patut mendapat zakat ni mereka tak dapat. Tempat saya, tuan-tuan, ada berlaku orang yang kaya, dia apa sampai hati ambil beras. Patut itu adalah hak dan orang miskin. Ini berlaku. Orang kaya rumah, memang kaya, kontraktor besar, tapi dia sanggup ambil beras kepunyaan fakir miskin. Ha, ini berlaku. Jadi zakat ni, kita yakinlah, ya, bukan semua keadaan, bukan semua tempat, tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut perkara itu, sudah pasti berlaku. Tentu pernah dengar tak? Dia zakat, dia guna main golf. Dia zakat, punyalah tak tahu takut dengan Allah Ta'ala. Duit itu amanah, ya, Allah Ta'ala, tuan-tuan, diberikan kepada orang yang berhak. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina ila akhir ayat. Sedunia sedekah, ya, yang wajib itu. Kalau zakat ni nak kena bagi pada orang fakir, orang miskin, amil, orang berhutang dan fisabilillah dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi dengan kerana tidak amanah tadi, dia gunakan zakat tadi itu tanpa rasa takut, dia gunakan kepada perkara-perkara yang tak elok. Ini juga salah satu tanda bila berlaku halal bagi umat Muhammad ini, umat akhir zaman, Allah Ta'ala turunkan bala. Apa yang keempat? Wa ata'ar rajulu zawjatahu, suami menurut kehendak isteri. Queen control. Ada berlaku? Pengalaman saya, seorang isteri, sahabat ni, dia pegang kad ATM suami. Suami pergi Sabah, dia bagi RM100. RM100 dapat apa pergi Sabah? Makan sop, makan sotong, ketam habis. Dia kata, ustaz, suami saya, kawan dia belanja. Allah tu, ya Allah. Tapi di sana dia cerita tu, dia tak sedar perbuatan itu menganiaya suami. Ini maknanya isteri derhaka. Isteri ni syurga dia di bawah tapak kaki suami. Suami, anak lelaki kita ni syurga di bawah tapak kaki tapak kaki ibu. Ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Saya dah cerita dulu antara kepentingan ibu ni mentaati ibu bapa. Walaupun kita berada di sini jauh, meninggalkan mak bapak kita mungkin di kampung yang dah uzur, kita paling tidak santunilah mak bapak kita, tuan-tuan. Ya. Bagi isteri adalah suami. Ya, tanggungjawab. Ya, amanah besar itu. Suami, sehinggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih, ya, apabila Mu'az bin Jabal, Mu'az ni satu hari dia pergi mana? Dia pergi Rom. Pergi Farsi. Ya, Rom, Farsi. Dia tengok orang-orang atau rakyat di sana, dia sujud kepada apa? Pemimpin-pemimpin mereka. Penghormatan dulu, dia sujud. Macam orang-orang Hindu tu kadang-kadang kan, dia sanggup pegang kaki apa. Begitu. Maka dia lihat, oh begitu, penghormatan cukup besar kepada pemimpin. Bila dia balik, dia jumpa je Nabi, dia terus sujud pada Nabi. Mu'az bin Jabal. Maka Nabi terperanjat, apa hal ni? Kamu sujud-sujud ke aku? Dia ceritalah, ya Rasulullah, aku pergi Farsi sana, aku tengok orang-orang ramai semua sujud memberikan penghormatan. Sesungguhnya engkau, ya Rasulullah, lebih layak diberi penghormatan. Maknanya dengan engkau lagilah elok untuk sujud. Nabi kata, tak. Nabi bersabda, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ghairillah, kalaulah aku ni dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk perintahkan seseorang sujud kepada apa selain daripada Allah,
Nabi kata apa? La amartu al mar'ata, aku akan perintahkan seorang perempuan, seorang istri itu apa? Sujud kepada zaudia, kepada suami dia. Li'izami haqqiha, kerana besarnya tanggungjawab. Sampaikan ada lagi satu riwayat mengatakan kalau seorang istri itu sedut apa? Sedut ingus apa, berdarah keluar daripada hidung suami, istri itu sedut dengan mulut pun belum lagi melepaskan tanggungjawab dia sebagai seorang istri, seorang perempuan tadi. Besar tanggungjawab. Ini pula sampai apa? Dia derhaka apa? Suami terbalik. Patut suami ini ketua rumah tangga. Tetapi kerana mungkin sifat bacul dia, takutnya suami, padahal dia ketua, dia raja. Tapi dia apa? Terbalik tuan-tuan permaisuri pula menjadi apa? Tuan-tuan pernah main chess kan? Macam mana tengok hebat ni permaisuri? Tu orang Kristian, perangai dia tahu. Tengok kaedah dia betul. King boleh step one step, betul tak? Sikit je betul. Tengok queen kalau jalan, move satu tu dia boleh makan orang. Dia tengok propaganda dia, tengok. Dia terbalikkan cara tu, bahawa apa? Yang berkuasa adalah queen dalam permainan chess catur ni. Saya pun suka main chess ni. Dulu lah kan, dalam sekolah ni memang seronok. Bertanding wakil-wakil sekolah ni main chess ni, seronok. Tapi tengok, oh begitu rupanya tuan-tuan. Jangan, jangan kita menjadi tunduk kepada isteri. Bukan tak boleh isteri tu nak bagi nasihat suami. Boleh, perkara yang hak, perkara benar betul. Boleh cakap, berbincang, tak ada masalah. Ya. Tapi kalau sampai peringkat kita ni, ya, buat benda tak betul, ya, keperluan. Sampai terbantut kerana apa? Takutkan kepada isteri ini mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebaliknya, isteri itulah yang perlu apa? Orang yang dikawal oleh suami. Sampaikan pernah satu ketika Hindun, isteri Abu Jahal, dia satu hari dia ngadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna, dia kata, si suami aku ini, Abu Jahal ini, rajulun syahihun, seorang suami yang cukup kedekut, bakhil. Waktu dia mengadu, ni ngumpat suami. Ini Imam Nawawi kata hadis ini antara hadis yang menunjukkan kita benarkan mengumpat seseorang yang zalim. Dia ngumpat suami, dia pergi Nabi, dia ngumpat, suami aku zalim, dia tak bagi nafkah cukup untuk aku dan anak aku. Dia kata apa? Boleh tak aku, ya Rasulullah, ambil duit dia ketika dia tak ada untuk keperluan tadi? Nabi kata boleh ambil untuk keperluan saja, untuk makan minum kamu dan anak kamu. Nampak? Sampai peringkat itu dia takutkan kepada suami. Nak buatkan, sampaikan nak buat sesuatu pun, dia perlu kepada fatwa pencerahan. Begitu isteri sepatutnya berlaku kepada Hindun ini. Kita sekarang kadang-kadang banyak perkara-perkara, elemen-elemen ya, yang menjadikan rumah tangga itu boleh jadi berantakan. Kadang-kadang media-media sosial ini sekarang membantu untuk apa? Berlakunya perkara-perkara yang tak elok dalam rumah tangga. Semua depan jari kita. Betul? Tuan-tuan kalau buka handphone, apa pergi? Nak jumpa Angelina Jolie boleh, betul? Senang aja. Nak jumpa siapa? Semua boleh. Kuasa nampak ni? Ni, jari ni. Dulu tak ada, tuan. Dulu saya ni paling jahat naik basikal malam. Ada kawan curi rambutan rumah sebelah. Itulah ayam, tak ada lebih lah. Main parit, itu kerja kita dulu kan. Udah orang miskin, betul? Sekarang tengok budak, dia punya ni, anak sekolah menengah dah pakai ni. Nampak? Oh, dahsyat. Dia punya WeChat-nya, WhatsApp dia. Pula mak pun begitu, Facebook dia, betul? Benda ni kalau tak dikawal dengan baik, tuan-tuan akan menjadi malapetaka dalam rumah tangga. Saya yakinlah dan percaya benda tu juga boleh menjadi 1001 macam kebaikan kalau dipandu dengan baik, betul? Tapi boleh juga menjadi 1000 macam apa? Kemaksiatan, ketidakelokan, betul? Apabila kita silap
Boleh silap itu juga, tuan-tuan. Itu peringatanlah pada diri saya dan tuan-tuan tadi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu satu ya. Jangan jadi suami dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Suami dayus tak masuk syurga, tak masuk syurga. Okey. Kita tengok seterusnya yang kelima. Apa dia? Wa'aqqa ummahu. Anak derhaka kepada ibunya. Banyak. Sanggup bunuh mak nak dapatkan duit. Dol. Nak apa? Nak isap dadah. Nak buat perkara tak elok. Ha? Kurang ajar dengan mak. Cakap kasar dengan mak. Wala taqul lahu ma'uf. Allah Ta'ala kata. Dengan mak ni cakap ah pun tak boleh. Apatah lagi dengan perangai kamu. Kamu kutuk mak kamu dan sebagainya. Oh, lagi dah dahsyat. Ah, Mamat. Azan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apa tadi? Wa'aqqa ummahu. Anak derhaka kepada ibu dia. Ya, kita pun dah lepas saya dah ceritalah bagaimana kisah-kisah yang boleh menjadi pengajaran kepada kita berkenaan dengan seorang anak yang derhaka kepada ibu dia. Ini juga merupakan satu
ataupun yang boleh menjadikan Allah Ta'ala murka kepada kita, halal untuk Allah Ta'ala turunkan bala dia. Kemudian yang keenam, dia dengan mak dia tak elok, deraka, kurang ajar, lawan, tak patuh dengan mak. Tapi pada yang semasa yang sama Nabi kata wa barra sadiqahu, tapi dengan kawan cukup baik dia. Dengan kawan beli belanja, kawan mak mengeteh selalu. Pergi makan sup ekor, makan sedap-sedap dengan kawan. Tapi tak ada lah nak bawa balik bagi mak. Mak makan ikan temelung aja kat rumah, makan ikan masin. Ini juga tanda-tanda anak ya derhaka, tuan-tuan. Dengan kawan bukan main. Kalau kawan punya pasal, oh sanggup. Tapi dengan ibu, hati dia tawar untuk menyantuni mak dia, tuan-tuan. Kemudian yang ketujuh, apa Nabi sebut? Wajafa abahu. Dia suka menjauhkan diri daripada bapa dia. Lagi-lagi raya anak kita ni kan, kadang-kadang tak suka dia nak jalan dengan bapa mak, betul? Tak best. Dia suka jalan sendiri dan terperangai. Sebab itu kalau saya sendirilah, kalau air raya ni, anak-anak tu mesti wajib ikut saya kalau pergi rumah saudara terdekat ni. Sepupu, sepapat, wak-wak dia ke, keluarga kan, itu mesti ikut. Kalau yang lain tak apalah. Dia seronok lah. Kalau mak bapak ni kan nanti, jangan. Okay. Lagi-lagi satu pantang dia apa? Kalau kita ni bertandang ke rumah orang, apa tuan-tuan? Budak ni, dia dengan handset dia tu, handphone dia. Cukup pantang betul. Engkau orang datang ke, engkau datang rumah orang ke, simpan benda tu. Inilah yang tetamu gini. Apa dia gitu, tengok situ. Aduh, sakit jiwa kita. Perangai macam ni. Ini nak kena bagi tahu kerana adab tu, tuan-tuan. Ya, tak boleh begitu. Ya. Macam tuan-tuan lah, dengar majlis ilmu kan. Tapi kalau benda yang penting tak apalah. Ada kecemasan dan sebagainya. Tapi tanda-tanda apa? Tanda-tanda adab dia tu. Tak ada, tuan-tuan. Baik. Apa seterusnya Nabi kata? Wartafa'atil aswatu fil masajid. Yang ke-8. Suara sudah ditinggikan dalam masjid. Bukan mikrofon ni. Apa makna dia? Orang dah berbalah dalam masjid. Berebut jawatan dalam masjid. Yang tak pernah pergi masjid, waktu pemilihan satu bas datang supaya sokong orang tertentu. Untuk apa? Rebut jawatan nazir, jadi imam dan sebagainya. Sini tak ada kan? Tak berlaku. Tempat lain berlaku. Saya tak nak sebutlah tempatnya. Datang yang tak pernah datang sembahyang sini, dia boleh minta jadi nazir. Panggil konco-konco dia untuk menang dalam mesyuarat agung. Ni bergaduh. Bergaduh, bertengkar dalam masjid. Satu perkara yang tak baiklah, tak boleh. Masjid ni tempat untuk cari pahala, tuan-tuan. Tempat untuk kita beribadat, tempat untuk orang Islam ni bersatu. Inilah dia tempat dia, betul? Kamu jauhkan dululah ideologi politik kamu tu. Kamu tu orang Islam, duduk dalam masjid adalah tempat untuk bersatu hati, untuk hubungkan silaturahim, untuk kita mengadakan hubungan yang baik. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan sesama manusia. Kita tak mau lagi dengar ya ji sembahyang dua imam. Jangan, tak mau. Kenapa sembahyang dua imam ni? Tak, ustaz, satu sembahyang wajib, sembahyang fardu, satu sembahyang jamak. Itu bolehlah, tak masalah. Tapi kalau sembahyang dua imam disebabkan hanya kerana apa? Ijtihad kamu yang berbeza. Parti ini ijtihad, tuan-tuan. Ijtihad. Bukan pula kotai. Betul tak? Dia kata dia betul dengan nas dia, hujah dia. Silakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima apa kerja kamu. Kamu pula kata, kami ni yang betul, betul? Ni gini, hujah. Dengan ijtihad dia, dia kata apa? Kami lagi betul, silakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala redha dengan kamu. Tapi jangan jadikan ia sebagai apa? Pemutus silaturahim. La taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la tahasadu wa kunu ibadallah ikhwana.
Nabi kata, jangan putus memutus silaturahim, jangan dengki mendengki, jangan apa potong lain orang. Jadilah kamu hamba Allah Taala ikhwana, yang bersaudara. Wala yahillu li muslim ayyah jura akhahu salasin ay salasati ayyam. Tak boleh, la yahillu maknanya tidak halal. Tak halal ni satu bahasa apa dia? Satu perkataan tak halal. Haramlah, betul tak? Haram seseorang itu dia tak tegur saudara dia selama 3 hari. Nabi, hadis riwayat Tirmizi, hadis Bukhari, hadis sahih. Tak boleh kita bergaduh, betul? Bertengkar, nak bertumbuk, melengan-lengan. Juga antara sifat ciri-ciri munafik itu, Nabi kata apa? Apabila apa? Bila bergaduh, dia apa? Melampau-lampau. Dalam masjid tu, jawatan yang cukup besar, amanah ni. Kita kalah tuan-tuan, tak apalah, betul tak? Kita bertanding, nak juga jawatan tu, tapi kalah, betul? Okey, bagi orang yang menang, kamu tanggungjawab, kamu jaga betul-betul. Amanah daripada Allah Ta'ala. Aku tak dapat, alhamdulillah juga. Kurang Allah Ta'ala tanya pada aku, betul? Nak jawab soalan besok Allah Ta'ala. Bukan senang tuan-tuan. Cukup berebut kalau jadi JKKKKK tempat lahir tu. Allah Akbar. Boleh bergaduh. Jadi pengerusi dan ahli jawatan kuasa kampung ni. Ada satu tempat yang saya pergi tuan-tuan. Dia ketua JKKK. Berapa K aku tak tahu. Dia nazir masjid. Eh berlaku. Dia imam masjid. Aku pun tak tahu bila mesyuarat penasihat dia siapa. Dia nazir masjid, dia imam, dia ketua kampung. Aku tahu, ya Allah, tak ada orang lain ke nak share jawatan ni? Kita kena kongsi, betul? Jangan tamak lah. Kan pengajaran dah kita belajar daripada peristiwa Mi'raj, betul? Isra' Mi'raj. Nabi ditunjukkan seorang yang memikul kayu. Duduk ni tuan-tuan, ambil kayu. Dah tak larat nak angkat dah. Tapi pikul, pikul, pikul. Sampai kata tak larat bangun. Akhirnya gedebus jatuh. Kenapa? Kedekut dah. 2-3 kayu yang berat dah cukup dah untuk kamu. Kenapa kamu nak pikul lagi? Betul? Jawatan. Woi, suka betul. Pengerusi ni, pengerusi ni, pengerusi ni. Betul? Allowance ni 3,000. Pengerusi ni 5,000. Pengerusi apa macam pengerusi? Aku tak nak sebut lah. Cukup jadi pengerusi tuan-tuan. Allowance banyak. Berebut ya. Masya Allah. Jangan bergaduh kita. Berialah siapa yang layak ya. Nabi sebut ya, idza fusidal amru ila li ghairi ahliha fantaziri sa'ah. Apabila kamu serahkan satu urusan kepada orang yang bukan ahli dia, Nabi kata fantaziri sa'ah. Tunggu saat apa? Saat kehancuran dia. Saat kemusnahan dia akan berterabulah tuan-tuan. Ha, ini perlu kita perlu ingat. Baik. Dengan masa yang terhad ni, kita cepatkan sikit. 15 ni, baru berapa? Yang ke-9. Wa kana za'imul qawmi arzalahum. Nabi kata, adalah orang yang menjadi pemimpin kepada mereka. Ketua tu adalah orang paling bejat akhlak dia. Oh, Masya Allah, Nabi kata. Yang jadi ketua tu, buruk perangai. Kaki betina, kaki arak, kaki apa-apa, kaki tak elok lah. Maknanya begitulah kan. Kenapa orang macam itu? Kerana orang di bawahnya takut dengan dia. Sebab itu yang seterusnya apa tuan-tuan, Nabi kata apa? Wa ukrimar rajulu makhafata syarri. Dimuliakan seseorang itu. Kenapa tu? Makhafata syarri. Takut dengan dia. Dia pangkat besar. Dia orang kenamaan. Dia orang apa? Berpengaruh. Eh, takutlah kalau aku tak lantik dia. Aku nanti tak makan. Miskin ni tuan-tuan. Oh, itu alat ni kadang-kadang orang gunakan. Dengan kemiskinan itu menjadi alat untuk mudah dia apa? Dia menganiaya orang, menjadikan orang tunduk patuh kepada kepada dia. Ah, ini berlaku. Dan Nabi sebutkan dalam ini. Saya bukan cerita politik ni. Tuan-tuan jangan fikirkan yang itulah. Tapi ini realiti berlaku kan. Tak kiralah di mana, Malaysia ke tempat lain. Memang Nabi sebut. Sadaqah Rasulullah. Benar Rasulullah. Ya, dengan pikiran dia cukup advance Nabi ini. Dia tahu berlaku apa di akhir zaman ini. Perkara huru-hara akan
berlaku. Tuan-tuan hanya jangan fikir huru-hara apa. Angin ribut topan. Ni topan manusia ni. Setan-setan manusia ni. Ni kena fikir juga ambil kira. Itu lagi penting. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Demikianlah kami jadikan. Surah Al-An'am. Allah Ta'ala sebut ni. Bagi setiap nabi ni, dia ada musuh tau. Kita ni ada musuh tuan-tuan. Apa musuh dia? Syayatinal insi wal jin. Setan-setan daripada golongan manusia. Nampak? Dan jin. Nah, Allah Ta'ala sebut syayatinal ins dulu. Setan manusia mana prioriti? Lebih setan manusia lagi jahat daripada setan jin. Betul? Tengok jin kan? Kita baca ayat kursi cabut kot. Pak bila lazan aku rasa jin ni bila setan ni semua cabut lari. Masuk tandas. Orang duduk tepi jalan tu. Yang buat perkara tak elok. Buat maksiat. Dengar azan nak lari. Ada tuan-tuan. Setan manusia ni lagi jahat. Lagi jahat dia. Dibaca ayat apa tak lari. Ni setan manusia. Setan jin cabut. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Cabut takut kan? Azan bertempian lari. Syaitan ni menyorok di mana? Pokok-pokok besar dibusut-busut di dalam tanda. Tapi manusia tak lari. Dia kat situ juga. Hayya 'alal falah. Pak Imam dengan Bilal ajalah dia kata. Dia sambung buat perkara lain. Betul? Tu manusia. Saya taklah kata tuan-tuan ni syaitan lah. Tapi ada tak? Allah Taala kata, mungkin yang pakai lebai ni juga syaitan. Betul? Mungkin yang pakai serban jubah juga syaitan. Kita tak tahu. Tak tahu tapi realitinya Allah Ta'ala sebut. Itulah dia. Syayatinal ins. Syaitan-syaitan dari kalangan kalangan manusia. Baik. Apa lagi? Yang seterusnya. Wasyuribatil khumur. Arak sudah diminum merata tempat. Betul? Sekarang ni 7-Eleven pun ada arak. Betul? Saya pernah ikut demonstrasi. Bukan bersih kan, bang abah saya ikut lah nak tunjukkan rasa sokongan lah. Tuan-tuan tahu Pekan Salak lah. Pekan Salak tu majoriti dia orang Melayu, Kampung Salak, tahu kan? Di tempat baru tu yang dekat pusat kesihatan tu kan ada 7-Eleven. 7-Eleven ke kedai ya, semakin lah saya 7-Eleven. Dia orang berniaga arak. Kami buat demonstrasi, ikutlah kawan. Kalau ramai-ramai datang bagi sokongan, sekarang habis. Dia kena buat gitu. Sebab ini tempat Melayu, majoriti orang Islam. Lainlah bandar-bandar ataupun yang bukan majoriti. Ini kamu salah tu orang Islam tau. Kamu nak rosakkan anak-anak bangsa kami, anak orang Islam kami. Jual begitu. 7-Eleven buka 24 jam betul. Bukan 7-11 saja dah. 24 jam tuan. Anak kita keluar malam boleh beli, boleh try tau. Benda dah teridang. Apa ikhtiar kita? Kita nak biarkan begitu? Hei dah. Ini bukan negara orang kafir. Ini kita negara orang Islam. Betul? Majoriti orang Islam. Kita ada hak. Kita pertahankan hak. Hak kita paling tidak. Itulah cara kita suara kita. Betul? Alhamdulillah. Dia tak jual lagi di situ. Kamu nak jual arak? Permis kamu. Tempat kamu minum arak. Ya. Kita tak ada nak larang orang kafir minum arak. Betul? Itu minuman mereka bagi mereka. Tapi orang kafir kalau Buddha ni judi tak boleh. Sebenarnya haram juga. Tapi mereka sebat juga main judi tempat mereka, betul? Tapi arak ya agama mereka bagi. Kita bagi tapi di tempat kamu. Jangan jadikan arak itu satu pesta pula, bahan senda gurau. Yang malam pihak-pihak tertentu bagi lesen ni. Jangan jadikan agama ni untuk baju loncatan kamu. Kamu sanggup gadaikan agama perintah Allah Ta'ala ni untuk kamu cari populariti kamu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul ladzina takhuzu dinakum la'iban wa lahwa. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan orang yang menjadikan agama kamu tu bahan senda gurau tau. Tak suka sepak nak buat, cakap pun buat. Tapi dah ada elek, pocik tak ada buat sekarang. Betul? Hanya nak mencari apa? Gunakan agama, tunggang agama ni untuk mencari pengaruh. Mencari pengaruh. Ini suara saya nampak lah. Jadi kita orang Islam, kita kena pertahan. Kita pertahankan. Benda tu memang haram kota'i dalam Quran.
innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi betul lah yang Allah Ta'ala kata tadi kan, syaitan manusia perangai minum arak ni, bertenung nasib ini, ya, main judi ini adalah min amali syaitan. Daripada amal apa? Syaitan. Jadi tak, jadi ayat tadi terkena lah kan, manusia syaitan, betul tak? Syaitan manusia. Fajetani buhu, dah terang Allah Ta'ala kata, jauhkan judi itu, arak itu jauhkan, ya, kerana ada kebahagiaan bila kita menjauhkan perkara begitu, perkara begitu tuan. Baik, itu berkenaan dengan arak. Kita kena pertahankan benda-benda judi, ya. Tak mau keturunan kita rosak. Tuan-tuan pernah pergi tak kalau ada apa-apa function besar, ha, sesekali je kita pergi, bukan pergi nak ikut sama benda tak elok lah. Tuan-tuan, kawan-kawan, kerja-kerja majlis ni kadang-kadang sebut, bukan kadang-kadang botol larak tu anak Melayu ni, tetapi kondom-kondom, kutip kondom ni, saya tak mahu sebut lah tempat dia. Tapi itulah anak-anak generasi kita akan datang. Patut kita biarkan mereka begitu? Oh, takut tuan-tuan, tu di tempat ramai-ramai bersorak. Sekarang ni benda-benda yang bertentangan ni, oi, hadiah dia pun lumayan, betul tak? Pertandingan apa je, Piu, pencinta suma, Bilal, berapa hadiah paling tinggi tuan-tuan? Kalaulah bagi pencinta suma ataupun imam lah kan, bagi dia 200 ribu gaji apa hadiah. Aku ingat ramai anak-anak kita suka jadi imam, ngapal Quran, betul? Ini 10 ribu 20 ribu budak pun tak minat. Dia kata nanti jadi imam gaji kecil, betul? Jadi Pak Bilal 200 setengah, kata dia. Pak Bilal 200 setengah, disuruhnya komitmen penuh jadi Bilal. Awak muda nak kerja, anak nak bagi makan isteri, betul? Kenapa bayar datang? Allowance 2 setengah je. Dia terpaksa pergi kerja pun direct selling lagi. Siapa Pak Imam? Kesian Pak Imam. Kalau cerita bukan main, contohi Umar Abdul Aziz. Betul. Umar Abdul Aziz bagi allowance mufti 70 ribu tuan-tuan. Pak Imam ni ribu-ribu. Tak payah kerja lagi Pak Imam. Apal Quran, belajar tajwid, biar jadi imam sedap orang dengar. Kerja kamu buka kitab, betul? Tak payah kamu direct selling, Avon, CNI. Pak Imam tu buat kerja, tak cukup, tak cukup. Kamu nak perfect orang, nak betul-betul bertanggungjawab, boleh? Gaji bagi dia yang cukup, sebagaimana Omar Abdul Abdul Aziz. Pak Imam tak payah buat apa, duduk bilik, buka kitab mengaji. Bagus tak? Bagus. You bagi 100-200 apa yang ada. Terpaksa kadang-kadang apa, balik kerja jual keripap lagi, jual nasi, nasi lemak. Eh Pak Imam, Allah Akbar. Eh Nabi. Baik, apa yang akhir yang seterusnya? Sikit lagi, boleh ya? Sikit lagi. Baik. Walu bisal harir, sutera dipakai oleh kaum lelaki. Sutera orang lelaki pakai haram, gelang orang lelaki pakai haram, berinai ni, tatu-tatu orang lelaki waktu kahwin haram, perhiasan ni ada untuk perempuan bukan lelaki, pakai kalung. Saya pernah jumpa seorang budak perempuan pakai kalung salib, budak Melayu. Ah, kita tak tanya, eh kenapa pakai ni? Sebab kenal, anak kawan. Kenapa pakai ni? Jumpa kat jalan ni, tak peranian, nombor salib. Budak perempuan, dia kata suka-suka. Eh mana boleh suka-suka benda-benda macam ni? Orang mak salih boleh lah, dia gusti pun dia pakai salib. Nah, ni, lelaki menyupai perempuan, perempuan menyupai lelaki. Dari belakang tengok, ingatlah jantan, sekali tepuk, au. Eh, sekali tengok muka perempuan, tuan-tuan. Ha, ni berlaku, ya. Pakai pakaian perempuan tak boleh. Kita kena lelaki jadi lelaki lah. Dilaknat. Jadi au-au ni. Ha, tak payah. Ni kisah berlaku dalam Quran. Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Lut alaihi salam, tentang Allah Ta'ala turunkan bala dia, ya, kerana amalan-amalan. Kalau kita sekarang ni ada apa? LGBT. Apa? L, lesbian, gay, B, bisexual, T, transgender, LGBT.
Kita setuju ke dengan lesbian ni? Setengah mereka orang-orang barat, betul? Laki kawin laki, ada masalah. Perempuan dengan perempuan, apa jadi rosak tuan-tuan? Laki kawin laki, keluar anak ke? Boleh keluar anak? Tak boleh. Penyakit bala Allah Ta'ala boleh turun. Kalau orang sudah begitu, Allah, kita lah sama-sama ya, dakwah lah ya, insyaAllah. Benda-benda macam ni, macam-macam akhir zaman ini. Ada yang hina korban. Lu ingat tak ada orang hina korban? Boleh hina korban kan? Apa ni, menganiaya binatang seboleh korban ni? Ini kita tak tahulah. Na'udzubillahi min dzalik. Seterusnya apa? Waktu khizatil qiyanu. Para artis disanjung-sanjung. Ada nak buat apa-apa majlis, kena panggil artis dulu, baru glamour, baru orang nak datang. Betul? Panggil ni penyanyi ni, kalau tidak orang tak datang. Artis ni dibagi tempat yang cukup meluas. Betul? Tuan-tuan, kalau artis ni kat dalam TV memang menjadi ikutan anak-anak cepat. Betul kan? Sekarang ada satu trend, saya baru tahu semalam. Tertengoklah TV tu, cerita kat apa tu, kat Astro tu kan, yang pakai baju sekarang stylenya lengan pendek kembang perempuan. Dia pakai baju pendek kembang. Saya tanya orang, kata kenapa pakai baju pelik betul, dia kata trend sekarang. Tengok pergi jalan, anak ikut, budak-budak ikut. Cukup kuat tu lah tarikan ni artis ni. Ada juga yang alhamdulillah dah, yang dah tutup aurat, betul. Ada yang kembali ke jalan Allah. Kita doakan mereka. Tapi akhir zaman begitulah, artis ni menjadi idola. Wal ma'azif, muzik ni merata-rata dimainkan. Jangan cakap kenduri kahwin lah. Kita tak adalah haramkan secara total muzik ni, boleh bermuzik. Nabi pun pernah tanya pada isteri dia kan, berkenaan dengan apa, orang-orang Madinah, kenapa ni senyap aja kenduri kahwin, tak ada ke alunan-alunan? Boleh, tapi jangan muzik sangat memekak atau memekak. Kita nak berorak dengan orang sebelah tu, jerit lagi makan. Hei, kau dari mana? Begitu sekali mengganggu. Bagilah yang sentimental sikit. Betul? Sedap orang dengar ni. Adab tu juga lah. Boleh memang boleh. Jangan, bukan tak boleh. Tapi jangan jangan melampau lah tuan-tuan. Jadikan benda ni, yang haram itu, Suqardawi kata dalam kitab dia, halal dan haram, muzik itu membawa kepada maksiat, perhimpunan laki perempuan yang tidak apa? Tidak ada panduan dia. Itu yang diharamkan. Wal'ana akhiru hadhil ummatu awalaha, umat akhir zaman melaknat menghina sahabat-sahabat tu. Ada ada kes baru di tempat saya tu, dia hina Abu Hurairah. Abu Hurairah ni pernah bertasbih ni, guna ni tau. Dia kata ini tak betul lah, bid'ah apa macam-macam lah, dia hina para sahabat dahulu. Salah satu cara lah, memanglah tasbih kita kalau sunnahnya guna ni kan, tangan. Subhanallah, alhamdulillah yang pendek. Tapi mungkin dah baca beribu-ribu je, kan terpaksa pakai tu kan. Macam Abu Hurairah, dia suka bawa batu. Ini juga kes berlaku. Falyartaqibu inda dhalik. Apa dia? Maka pada ketika itu hendaklah mereka menanti, apa dia? Rihan hamra, angin merah. Apa? Jerebu angin merah yang ini, ada orang. Rih ni angin, hamrok merah, angin merah, angin ahmar, penyakit-penyakit yang mungkin dahulu tak ada, sekarang ada, ataupun penyakit dulu akan kembali datang pada akhir zaman. Macam-macam lah ya, saya tak payah panjang ya, macam-macam penyakit, sama ada penyakit hati ataupun penyakit luar jasmani ni. Au khasfan au maskhan, gempa bumi berlaku di mana-mana, mereka akan dirobah menjadi makhluk lain. Nah, satu rakyat mengatakan apa? Mereka akan diubah jadi beruk. Beruk. Diubah. Umat akhir zaman ni, ulama hadis kata apa? Bukan muka ni jadi beruk. Dah, jangan silap. Perangai macam beruk. Suka melompat. Tahu tak? Tak pernah kampung kok. Saya duduk kampung. Sekarang saya kampung ni. Dah lama dulu keluar, sekarang balik rasa tak nak keluar. Sedap kat kampung, boleh tanam macam-macam. Bela ayam, tuan-tuan tahu, monyet punya kerja, dia selongkar. Bukan telur aku, telur aku pula, bukan telur ayam tu dia ambil,
telur dia ambil, sangkarnya di bawah. Perangai beruk. Betul lah Nabi sebut ni. Perangai beruk suka melompat. Sukati dia aja betul. Dia rosakkan tanaman, tanaman orang. Tanam serai, dia tarik. Tanam kelapa tu, dia tarik umbut dia. Apa semua? Pisang. Lagilah kegemaran dia. Tanam terung bulat tu, balik pekan, hilek, poci, hilang. Tu beruk. Patutlah Nabi kata perangai ni akan diubah. Macam beruk perangai. Siapa ni yang macam beruk ni? Umat akhir zaman perangai macam beruk. Ada yang tak tahu mengatakan apa? Macam babi. Dirubah muka mereka menjadi beruk dan menjadi babi. Nampak jadi babi? Bukan jadi babi betul lu, tapi perangai macam babi. Suka makan benda haram. Babi ni tanam sawit, dia sondol lu bawah tu. Dia cari cacing. Perangai manusia akhir zaman suka makan benda haram, benda yang tidak halal, betul tak? Dia jadikan santapan dia macam apa? Macam babi dia begitu. Itu perangai dia. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah 15 perkara yang menjadi peringatanlah kepada kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala lindungi kita tidak termasuk dalam 15 jenis manusia ini. Ya. Aku lu kau lihat ada apa? Tak ada masalah. Ya, okey, kita cukup setakat ini. Saya mohon ampun maaf terkasar bahasa saya ataupun tak sependapat dengan tuan-tuan. InsyaAllah kita akan ketemu lagi pada masa-masa yang diizinkan oleh Allah. Aku li kauli hadza, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.